Creamy Butter di sini. Di video kali ini aku mau bagi ke kalian video tutorial cara membuat gambar pixel di HP Android, di mana gambar pixel itu sendiri merupakan gambar di mana kotak-kotak berwarna disusun secara sistematis untuk menghasilkan bentuk yang kita inginkan dan menjadi gambar yang berbentuk. Gambar pixel ini sendiri bisa dibuat menjadi gambar NFT. Kalian bisa banyak jumpai di pasar-pasar market NFT. Di situ banyak gambar pixel art yang dijual oleh seniman-seniman NFT. Jadi kalian gambar bukan hanya untuk hobi, bukan hanya untuk kesenangan, tapi juga gambar bisa untuk menghasilkan lewat pixel art ini sendiri. Buat kalian yang tertarik, langsung aja simak video berikut ini. Oke, langsung aja masuk ke Play Store. Kita ketik 8-bit painter. Oke, yang gambarnya kucing ini guys, kita klik aja yang ini. Nah, karena ini aku udah download, kita langsung aja buka. Ini tampilan awalnya dan ini beberapa gambar karya aku. Oke, kita langsung masuk tutorial gambarnya aja ya guys. Nah, ini saat kita mau gambar, kita diminta untuk memilih pilihan kanvas apa yang akan kita pilih. 16x16 itu jumlah kotaknya 16 ke kanan, 16 ke bawah, seperti itu. Aku mau pakai yang 32x32 aja. Semakin kecil dan semakin banyak kotaknya, itu gambarnya lebih terlihat, tapi juga yang pasti lebih susah untuk kita membuatnya, harus butuh ketelitian yang lebih. Ini aku kasih tutorial singkat cara gambarnya. Misal gambar pelangi ya guys, kita pilih warnanya aja merah. Yang ini, oke. Misal gambar pelangi. Oke, jadi ini gambaran singkatnya, kurang lebihnya aja biar kalian tahu. Di sini cuma langkah pertama itu pilih warna, lalu kalian tinggal gambar di bagian kotak-kotaknya ini. Tapi tunggu dulu, di aplikasi ini ada alat rahasianya. Pertama kita pilih kanvas dulu kayak tadi. Sekarang kita pilih yang 48x48, lalu kita klik titik 3 di pojok kanan atas ini. Lalu kita klik import image, terus kita pilih gambar yang kita inginkan. Di sini aku pilih gambar ini aku downloadnya dari Google juga, lalu klik import. Nah, udah langsung jadi dan auto
terbentuk dengan sempurna, tinggal kalian menyesuaikan aja warnanya yang mungkin agak aneh ya. Ini ada yang aneh satu nih, kita warnain aja sesuai dengan sebelahnya tuh. Gitu aja udah jadi guys, nggak perlu ribet, cuma tinggal klik-klik doang. Jadi ini dia video kali ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.